Hai hai hai, jumpa lagi dengan Filda Seko Channel ya. Hari ini saya berada di dermaga pelabuhan Kota Bitung. Di sini kita menyaksikan kapal pesiar Queen Mary 2 sandar dermaga pelabuhan Kota Bitung. Kapal pesiar ini merupakan kapal pesiar terbesar yang memiliki panjang 345 meter, lebar 41 meter dan tinggi 72 meter pemirsa. Begitu dahsyatnya, begitu mewahnya, begitu memukai. Dan ini merupakan kapal yang sangat istimewa pemirsa. Ini seperti kota terapung ya. Ya, sangat-sangat besar sekali pemirsa. Ya, dan masyarakat Kota Bitung pastinya sangat senang dengan kehadiran kapal Queen Mary. Kita bisa melihat masyarakat boleh menyaksikan kapal Queen Mary sandar di dermaga pelabuhan Kota Bitung. Oke pemirsa, ikuti terus video ini ya, jangan di skip ya. Iya pemirsa, kapal Queen Mary 2 sudah bertolak untuk meninggalkan dermaga pelabuhan Kota Bitung ya. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya kapal pesiar Queen Mary 2 boleh sandar lagi di dermaga pelabuhan Kota Bitung. Iya, itu adalah harapan saya dan pastinya harapan semua orang ya, semua masyarakat Kota Bitung. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih sudah menunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.